Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini akan disampaikan Aku Pribadi Yang Unik. A. Keunikan Jasmani. Keunikan jasmani adalah perbedaan secara fisik. Contohnya perbedaan bentuk wajah, hidung, mata, tinggi badan, dan lain-lain. Manusia memiliki keunikan masing-masing, sekalipun ada kemiripan, misalnya anak kembar. B. Keunikan bakat. Keunikan bakat adalah perbedaan secara psikis atau kemampuan. Contohnya perbedaan kemampuan menyanyi, menari, melukis, berhitung, dan lain-lain. Keunikan bakat adalah anugerah dari Tuhan, maka harus dikembangkan dan disyukuri. C. Keunikan sifat. Keunikan sifat adalah perbedaan karakter. Contohnya setia, jujur, sabar, mudah marah, egois, dan lain-lain. Sifat setiap orang tidak akan pernah sama. Pasti memiliki keunikan masing-masing. Keunikan sebagai bentuk anugerah Tuhan. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Sebutkan dua keunikan manusia berdasarkan bacaan tersebut. 1. Diciptakan secitra dengan Allah. 2. Diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan Allah berbeda atau unik sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, supaya manusia bisa menghasilkan keturunan, sehingga manusia terus berkembang. Tes formatif. Setelah memahami materi keunikan diri, jawablah pertanyaan berikut di buku tulismu. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Keunikan jasmani. B. Keunikan bakat. C. Keunikan sifat. 2. Tulislah dua keunikan manusia berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. 3. Apa tujuan Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan? Terima kasih, Tuhan memberkati.